Progres pembangunan Pasar Sangking sebagai pasar modern oleh pemerintah Kabupaten Manokwari saat ini masih berada pada tahapan line clearing. Wilayah Manokwari sebelumnya diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada bulan Maret dan April, namun sampai dengan bulan Mei curah hujan masih begitu tinggi. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Jumat 19 Mei 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya April Yanikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Moi Bersatu melakukan aksi demo ke kantor Wali Kota Sorong. Mereka menolak proses penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua, Papua Barat Daya, periode 2023-2028. Ya, baik. Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Moi Bersatu melakukan aksi demo ke kantor Wali Kota Sorong. Mereka menolak proses penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua, Papua Barat Daya, periode 2023-2028. Aliansi Masyarakat Moi Bersatu melakukan aksi demo ke kantor Wali Kota Sorong. Mereka menyatakan sikap untuk menolak proses penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua, Papua Barat Daya, periode 2023-2028 di Provinsi Papua Barat Daya pada Rabu 17 Mei 2023. Dengan membawa spanduk 3 poin tuntutan 1, suku besar Moi menolak dengan tegas Dorce Kambu sebagai calon tetap MRPBD periode 2023-2028. 2. Kota Sorong adalah hak kultur suku Moi. Selain itu, mereka menolak agar yang bersangkutan tidak merampas kultur perempuan Moi. Dalam aksi demo tersebut, perwakilan perempuan asal suku Moi mengalungkan kain timur kepada ketua pansel MRP PBD sebagai tanda aspirasi mereka agar ditanggapi. Sementara itu, ketua pansel Hanike Monim berjanji akan aspirasi yang telah disampaikan pihaknya akan segera melakukan rapat untuk membahas tuntutan dari masyarakat suku Moi. Kalau Bapak Ibu perhatikan peraturan gubernur dan juknis yang kami sudah sampaikan, itu sudah jelas ada tahapan pemilihan di kabupaten, ada tahapan pemilihan di provinsi. Aspirasi Ibu sudah tulis di sini, kemudian sudah disampaikan oleh juru bicara. Terima kasih. Saya akan ambil alih ini dan kami panitia akan duduk dan bicara. Selesai. Sementara itu, perwakilan perempuan Moi, Dr. Berbelina Osok menyampaikan, aksi ini menanggapi penetapan calon MRP Papua Barat Daya pada tanggal 1 Mei yang menetapkan 3 perempuan Moi, 1 perempuan asal Maibrat. Dalam proses seleksi itu, kata Berbelina Osok, yang bersangkutan atas nama Dorce Kambu tidak mengikuti proses apapun. Namun tiba-tiba yang bersangkutan namanya muncul dalam penetapan calon anggota MRP Papua Barat Daya. Karena di Kota Sorong ini hanya ada kultur suku Moi, tidak ada kultur yang lain. Kalau mau perempuan Maibrat mau maju, silakan maju di daerah kulturnya, yaitu di Maibrat. Jadi saya waktu lalu sudah bicara, perempuan Maibrat atas nama Dorce Kampung lompat jendela untuk dapat calon tetap sebagai anggota MRP. Itu lompat jendela, tidak lewat proses. Dan kami tanggal 2 Mei itu sudah mengirim surat. Karena wilayah Kota Sorong itu adalah hak kultur perempuan Moi. Tidak ada perempuan Moi yang pindah daftar di Maibarat. Kami tidak setuju. Kami menolak dengan tegas. Dan hari ini, karena surat tidak ditanggapi, hari ini kami minta jawaban. Hari ini kami datang untuk minta jawaban. Usai melakukan aksi tim pansel MRP Papua Barat Daya, melakukan rapat tertutup, masa mengancam bila aspirasi mereka tidak ditanggapi, mereka akan melaporkan ke pihak kepolisian. Michael Jasman, TVRI Papua Barat, melaporkan.
Saudara, Jumat pagi tadi, satu unit kendaraan roda 4 berwarna putih dengan nomor polisi PB1891AM terperosok di jalan baru menuju kantor gubernur Papua Barat. Dari kejadian tersebut, jalan menuju kantor gubernur mengalami kemacetan panjang. Tepat jam 8.30 pagi waktu Indonesia Timur, jalan baru tepatnya di tanjakan menuju kantor gubernur Papua Barat, terjadi kemacetan panjang. Hal tersebut dikarenakan adanya kendaraan yang terperosok di pinggir badan jalan. Kendaraan tersebut dibawa oleh seorang ibu, salah satu pegawai pada dinas vertikal yang ada di Provinsi Papua Barat. Mobil tersebut terperosok akibat sejak pagi terdapat antrian panjang saat mobil menanjak karena tidak bisa naik. Maka mobil tersebut mundur ke belakang karena kesiapan pengemudi, mobil tersebut dapat dikontrol. Sehingga mobil berbelok ke sisi kiri jalan sehingga tidak ada korban pada insiden tersebut. Untuk mengevakuasi mobil tersebut, dibantu dengan dua truk, akhirnya jam 9 lewat kendaraan tersebut dapat dievakuasi ke jalan dan arus kendaraan dapat kembali normal. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Bupati Manokwari, Hermus Indo, memberikan apresiasi dan penghormatan kepada 3 pelajar SMA Negeri 1 Manokwari dengan prestasi yang dimiliki sehingga bisa mewakili Indonesia untuk mengikuti kegiatan diklat kepemimpinan di Amerika Serikat belum lama ini. Sejak tanggal 7 hingga 29 April 2023, 3 siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Manokwari, yaitu Sarah Simanjuntak, Giorgio Mentasan, dan Antonius Rahawarin, mengikuti program pelatihan kepemimpinan dan isu lingkungan hidup atau SUD ESAT Asia Youth 2023 yang dilaksanakan di Illinois University, DeKalb, Amerika Serikat. Setelah mengikuti program tersebut, Jumat 19 Mei 2023, ketiga pelajar tersebut didampingi Kepala SMA Negeri 1 Manokwari, Dinas Pendidikan dan Orang Tua, bertemu dengan Bupati Manokwari Hermus Indo di ruang kerja. Kehadiran mereka disambut gembira Bupati Manokwari karena mereka adalah generasi muda dengan prestasinya bisa membanggakan Indonesia, Tanah Papua, Kabupaten Manokwari, SMA Negeri 1 Manokwari, dan yang penting nama baik orang tua mereka. 6 orang, di mana 3 dari Manokwari dan juga 3 dari Kupang, maka kita membuat program di Indonesia dimulai dari Manokwari dan juga Kupang. Nah, dan untuk memulai dengan hal-hal yang kecil namun kita akan membuat dengan kesempatan yang besar, kita memulai dengan sekolah, dengan mengajak teman-teman dan juga saudara-saudara kita untuk membuat sampah itu menjadi suatu karya dan bisa dijual dengan cara yang baik. Dan apa ilmu yang telah kita dapat di sana, kita akan membuat seperti seminar dan juga kelas-kelas workshop untuk teman-teman kita supaya kita mempraktikkan langsung apa yang telah kita pelajari di sana. Kira-kira seperti itu, Bapak. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam pertemuan tersebut memberikan apresiasi kepada Sarah Simanjuntak, Giorgio Mentasan, dan Antonius Rahawarin, membuktikan bahwa kita orang Papua bisa bersaing hingga tingkat internasional mewakili Indonesia. Prestasi yang dimiliki adalah bekal yang harus terus diasah untuk masa depan Tanah Papua. Juga Bupati Manokwari memberikan apresiasi terus, dan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semuanya yang diberikan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa membuktikan diri bahwasanya kita orang Papua pun bisa, kita bangsa ini pun bisa siap berkompetisi dengan bangsa-bangsa lainnya, daerah-daerah lainnya, dan tentu kita pun menjadi pemenang dalam setiap kompetisi, setiap kita lalui. Di akhir pertemuan, Bupati Hermus Indo memberikan piagam penghargaan kepada Sarah Simanjuntak, Giorgio Mentasan, dan Antonius Rahawarin sebagai tanda terima kasih. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Papua Barat akan mengoptimalkan potensi wajib pajak, air permukaan, dan pajak kendaraan di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Bapenda M. Bahri Yasin. Ia mengatakan, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Badan Pendapatan Daerah Papua Barat
akan mengoptimalkan potensi pajak di Papua Barat yang saat ini bisa dioptimalkan, yaitu pajak kendaraan dan pajak air permukaan. Kepala Bapenda Embah Riasin saat diwawancarai mengatakan, potensi pajak di daerah Papua Barat terdapat 5 potensi wajib pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan motor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar, dan pajak rokok. Dari 5 pajak tersebut yang bisa digenjot saat ini, yaitu pajak air permukaan dan pajak kendaraan. Sesuai dengan tren perekonomian, pajak kendaraan akan meningkat mengikuti jumlah penduduk. Untuk tahun 2023, program yang akan dilakukan yaitu pajak air permukaan. Hal tersebut ditandai dengan dilakukannya pendampingan di setiap UPTD Samsat di Papua Barat untuk mendata dan menentukan objek pajak dengan menyiapkan sarana pendukung lainnya. Daerah Papua Barat, khususnya provinsi, kalau dari sisi aturan undang-undang itu kan ada 5 pajak. Itu pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan motor, pajak air permukaan, kemudian pajak bahan bakar, dan pajak rokok. Nah, yang bisa kita genjot ini, saat ini yang lagi kita lakukan adalah pajak air permukaan dan pajak kendaraan. Nah, kalau pajak kendaraan sebenarnya dia seperti apa ya, mengikuti tren perekonomian. Karena jumlah penduduk itu kan sama dengan jumlah kendaraan, gitu kan. Kalau kita mau kasih naik kendaraan, berarti naik penduduk kita harus tambah. Sehingga yang satu sektor yang kita lihat ini adalah pajak air permukaan. Program kami di tahun ini, kami sudah menyiapkan staf atau ASN di Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan pendampingan, kalau di militer namanya BKO. Jadi kita turunkan ke samsat-samsat itu untuk mendampingi samsat, untuk mendata sekaligus menetapkan objek pajak yang saat ini belum terdata dan belum ditetapkan. Ditambahkan saat ini Perda sudah ada, sehingga hal yang akan dilakukan yaitu mendata dan menetapkan dengan meteran bagi wajib pajak. Perda kami sudah ada aturannya, tinggal bagaimana kita menemukan, kita mendata, kemudian menetapkan. Sekaligus kita menghitung dan memberikan mereka perhitungan-perhitungan yang harus mereka lakukan pada saat penggunaan air itu. Nah, dengan menggunakan alat meteran ini, itu juga merupakan salah satu cara untuk mempermudah menghitung berapa banyak, berapa kubik yang mereka pakai. Diketahui pada triwulan pertama tahun 2023, pendapatan asli daerah yang berhasil dikumpulkan oleh Bapenda Papua Barat sebesar 189 miliar atau 30% dari target yang diberikan sebesar 640 miliar. Bahri menyebut, upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh satuan kerjanya merupakan penjabaran dari Gubernur Papua Barat untuk menggenjot pendapatan asli daerah dari semua sektor pajak yang ada di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, progres pembangunan Pasar Sanggeng sebagai pasar modern oleh pemerintah Kabupaten Manokwari saat ini masih berada pada tahap line clearing. Setelah dilakukan pembongkaran secara simbolis Pasar Sanggeng oleh penjabat Gubernur Papua Barat dan Bupati Manokwari Hermus Indo pada 8 Maret 2023 lalu, saat ini proses pembongkaran belum mencapai 100%. Padahal Pemda Manokwari telah menargetkan tahapan line clearing harus diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Bupati Manokwari Hermus Indo pagi tadi kepada wartawan menyampaikan bahwa proses pematangan lahan atau line clearing masih harus mempreskan beberapa hal yang berkaitan dengan apresial pembayaran ganti rugi bagi para pemilik gedung sebagai tempat usaha. Sedangkan proses lelang pekerjaan pada Kementerian PUPR saat ini sedang berjalan. Apabila semua hal teknik di lapangan diselesaikan, maka peresmian pembangunan sudah dapat dilakukan. Untuk pematangan lahan, kita ada beberapa hal yang perlu kita bereskan. Yang pertama, pematangan lahan atau land clearing.
yang sekarang sedang dikerjakan. Kemudian yang kedua, apresial untuk pembayaran ganti rugi. Ya, pembayaran ganti rugi kita rencanakan 2 atau 3 minggu dari sekarang untuk kita pembayaran ganti rugi. Kemudian proses pelelangan dari Kementerian PUPR sudah berjalan hari ini. Sudah berjalan, tinggal hal-hal teknis di lapangan. Pembersihan lahan yang dilakukan saat ini masih pada bangunan pasar yang dibangun menggunakan APBD, sedangkan beberapa bangunan milik pribadi saat ini belum dapat dilakukan. Karena masih menunggu hasil dari penilaian dari KJPP atau Kantor Jasa Penilaian Publik. Bupati berharap dalam kurun waktu 1 bulan, semua hal teknik di lapangan segera diselesaikan agar pembangunan dapat dilakukan. Untuk hasil penilaian KJPP, jadi kalau hasil penilaian KJPP kita sudah dapatkan, itu kita musyawarah. Jadi nanti kita akan gelar beberapa tahapannya, yaitu musyawarah untuk ada kesepakatan tentang harga yang sudah dinilai oleh KJPP. Nanti setelah musyawarah itu, lalu kemudian langsung dibayar. Nah, setelah dibayar biasanya nanti ada yang juga tempuh jalur hukum dan lain sebagainya, memang prosesnya lama. Tapi kita berharap sambil proses berjalan, kita tetap pembongkaran kita lakukan. Ya. Pembongkaran kita nanti minta kesepakatan dari semuanya untuk pembongkaran tetap dilakukan supaya eksekusi pekerjaan ini bisa berjalan. Arina Iryanan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, wilayah Manokwari sebelumnya diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada bulan Maret dan April, namun sampai dengan bulan Mei curah hujan masih begitu tinggi. Hal ini disebabkan adanya bibit siklon di atas wilayah Manokwari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Manokwari menyebutkan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat beberapa hari terakhir. Disebabkan di atas wilayah Manokwari, terdapat bibit silikon yang menyebabkan wilayah Manokwari terus diguyur hujan, petir, dan kilat. Lebih lanjut, Elisa Salem Kedang mengatakan, musim kemarau diperkirakan baru terjadi pada bulan Mei ini. Meski masih sering terjadi hujan, karena masuk pada masa peralihan dari basah ke kering. Sehingga diperkirakan puncak musim kemarau baru terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Kemarin, yaitu terjadi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang dan badai petir, itu diperkirakan karena di atas utara perairan Manokwari ini terdapat bibit siklon, yaitu pada tanggal 16-15 di sini terdapat ada siklon di sini. Jadi ada kerapatan massa udara di atas wilayah Papua sendiri, itu dampak dari bibit siklon ini yang mengakibatkan terjadinya hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Forecaster BMKG Manokwari tidak henti-hentinya menghimbau kepada para nelayan maupun masyarakat yang berada di sekitar pinggiran pantai agar tetap selalu waspada dan selalu memantau info yang dikeluarkan BMKG. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pada Rabu 17 Mei 2023 kemarin, dilakukan penyerahan aset daerah yang ditandai dengan penyerahan sertifikat bangunan eks kantor kehutanan Fakfak dan penyerahan dokumen pelaksana anggaran atau DPA, serta penyerahan beberapa surat keputusan kehutanan sosial dan hutan desa. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Frederick Hendrik Runaweri, mengatakan kehadirannya di Fakfak untuk menerima hibah dalam bentuk sertifikat tanah yang diserahkan Wakil Bupati Fakfak, Yohana Dina Hindom, dan selanjutnya untuk pembangunan kantor cabang Dinas Kehutanan Fakfak, sekaligus penyerahan DPA untuk kantor cabang Dinas Kehutanan dan KPHP, serta penyerahan 12 SK Kehutanan Sosial dan 3 SK Hutan Desa. Hendrik mengapresiasi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak untuk fasilitas yang diberikan.
baik. Jadi kegiatan tadi itu kami datang sini untuk menerima hibah tanah dalam bentuk sertifikat tanah yang akan kita bangun untuk kita gunakan untuk bangun kantor. Kantor KPH dan KPK di Pakpak, karena semua kabupaten sudah punya kantor, tinggal Pakpak saja. Di samping tadi kita terima itu, kita juga bagi DPA untuk KPK dan KPH untuk apa ini kegiatan rutin mereka. Tetapi ada juga kita serahkan SK Perhutanan Sosial dalam bentuk SK untuk hutan desa. Ada 12 dan hutang kemasyarakatan itu ada 3. Hendrik juga mengharapkan dengan adanya SK hutan kemasyarakatan dan hutan desa, masyarakat dapat mengelola hak-haknya dengan baik. Dan diharapkan ada kerjasama antara pemegang IUPHHK dan lembaga sosial masyarakat dalam membina masyarakat desa. Aku layankan itu hak yang dimiliki oleh masyarakat dan harus diakui. Nah, oleh sebab itu, IUPHK juga kan itu hanya izin usaha. Mereka tidak punya hak izin milik, atau tidak. Dan kita memang sangat mengharapkan kerjasama ini. Teman-teman yang lain, mereka yang lebih dekat dengan masyarakat. Mereka yang bisa tahu ini kebutuhan masyarakat, apakah hutan desa, apakah hutan masyarakat. Nah, kami juga pada terkait ini, kita hanya bantu saja. Jadi kita hanya mendorong. Hadir dalam acara penyerahan berbagai dokumen tersebut, Wakil Bupati Fakfak, Yohana Dina Hindom, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Asisten Sekda Bidang Ekonomi, dan Asisten Sekda Bidang Umum, Kepala Bidang Aset Pemda Fakfak, serta Kepala Dinas Cabang Kehutanan 5 Fakfak, dan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 16 Fakfak. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dalam pekan ini meninjau lokasi Bandara Siboru Fakfak guna memastikan agar sebelum diresmikan bandara harus clear dari segala persoalan. Kunjungan ke lokasi Bandara Siboru dilakukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Frederick Hendrik Nunaweri, usai mengikuti acara penyerahan dokumen aset daerah dan penyerahan DPA Kantor Cabang Dinas Kehutanan Fakfak pekan ini di Fakfak. Hendrik Nunaweri mengatakan, pihaknya datang untuk memastikan apakah pelaksanaan pembangunan di lokasi Bandara Siboru berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan atau tidak, agar sebelum diresmikan, semua persoalan baik lahan, kawasan hutan, dan apa yang menjadi hak masyarakat harus tuntas. Kami dari Kehutanan, tugas kami adalah supaya kawasan hutan yang ada di sini clear and clear, digunakan dalam pembangunan ini. Jadi yang lain sudah pelepasan sudah, namun demikian ada beberapa area yang masih dalam proses tukar guling dan ada sebagian kayu yang belum dimanfaatkan. Dan hari ini kami lihat dan setelah kami lihat kami proses izinnya supaya dari pihak kontraktor itu bayar kewajibannya dan pada saat peresmian semua kewajiban-kewajiban ini bisa selesai. Dan kita harapkan dengan adanya Bandara Siboru ini, pembangunan di Kabupaten Fakfak ini akan lebih maju lagi dan lebih luar biasa. Diketahui bahwa status kawasan hutan Bandara Siboru sebelumnya adalah hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 220 hektar, dialihfungsikan menjadi areal penggunaan lain. Oleh karena itu, harus dilakukan tukar guling untuk penggunaan pembangunan Bandara Siboru. Dengan tukar guling adalah tukar menukar kawasan hutan. Jadi kalau kita buka kawasan hutan di sini, berarti kita harus ganti ke tempat lain yang bukan kawasan hutan kita buat jadi kawasan hutan. Jadi luasannya sama. Ya, sama. Kepala Dinas Kehutanan Hendrik Runaweri mengharapkan Bandara Siboru akan memberikan dampak positif untuk pembangunan ekonomi daerah, sekaligus meminimalisir angka kecelakaan sebagaimana kondisi Bandara Torea yang bukan lagi rahasia umum, alias sangat membahayakan bagi pesawat-pesawat yang mendarat di sini. Hadir menampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat di Bandara Siboru, Kepala Cabang Dinas Kehutanan 5 Fakfak, La Abukena, dan Kepala Kehutanan Pengelolaan Hutan Produksi Fakfak, Taib Wasaraka. Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, Steering Komite Konferensi Daerah keempat Persatuan Wartawan Indonesia Papua Barat telah menerima berkas bakal calon Ketua PWI Papua Barat periode 2023-2027. Pendaftaran bakal calon Ketua PWI Papua Barat telah ditutup pada 8 Mei 2023 dan Steering Komite melakukan rapat pleno verifikasi administrasi pada 16 Mei 2023. Ketua Steering Komite Ari Armstrong mengatakan, ketiga berkas tersebut atas nama Bustam, Abdul Rashid Fatahuddin, dan Kamasan Fainsenem. Ketiga berkas tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Steering Komite Konverda keempat PWI Papua Barat. Ia menjelaskan bahwa Steering Komite Konverda keempat PWI Papua Barat telah melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan, yakni pendaftaran dan verifikasi administrasi berkas bakal calon Ketua PWI Papua Barat periode 2023-2027. Pelaksanaan pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat periode 2023-2027, kami selaku Steering Komite telah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaannya. Kami, yang pertama, kami sudah menerima berkas pendaftaran bakal calon Ketua PWI Papua Barat terakhir pada Senin tanggal 8 Mei 2023. Kami sudah menerima 3 biodata, 3 formulir dari 3 bakal calon anggota calon Ketua PWI Papua Barat di Sekretariat Jalan Trikora Wosi. Ketiga orang yang kami terima itu, pertama atas nama Bustam yang saat ini masih sebagai Ketua PWI Papua Barat, kedua Abdul Rashid Fatahuddin, dan ketiga Kamasan Fainsenem. Nah, setelah kami terima berkas mereka dan pada Selasa tanggal 16 Mei jam 5 bertempat di Tabia Social House Manokwari Papua Barat, kami telah mengadakan rapat pleno verifikasi kelengkapan administrasi para bakal calon Ketua PWI Papua Barat periode 2023-2027 atas nama yang tadi saya sebutkan, Saudara Bustam, Saudara Abdul Rashid Fatahuddin, dan Saudara Kamasan Fainsenem, dan setelah kami lakukan. Sementara itu, Ketua Konverda keempat PWI Papua Barat, Yames Aisoki, mengatakan pelaksanaan Konverda keempat PWI Papua Barat yang rencananya pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2023 diundur pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2023 mendatang. Mundurnya pelaksanaan Konverda keempat PWI Papua Barat lantaran ada beberapa kesiapan teknis, materi, dan pembiayaan yang menjadi hambatan. Ia menyebutkan persiapan panitia konferensi daerah Papua Barat sejauh ini sudah mencapai 60%. Kita punya rencana estimasi 3 tahun itu diperkirakan kalau senang sesuai dengan kita sudah publikasi bahwa dilaksanakan pada 19 dari 20 Mei 2023. Namun karena kesiapan, sebenarnya kesiapannya kita sudah 60% persiapan. Mempersiapkan persiapan mulai dari tahapan dan prosedur mekanisme kita sudah lakukan. Ya, kita kesiapan teknis, materi, dan pembiayaan itu yang kemudian mengalami kemunduran. Kita tanggal yang kita rencanakan 19 dan 20 itu kemudian mengalami penundaan. Kita rencanakan ulang pada tanggal 8 dan 9 Juni 2023. Kita harapkan bagian ini kita sama-sama menerima. Kita sudah menyurati PWI Pusat, PWI Kabupaten Kota, dan juga para bakal calon serta para dan melalui publikasi hari ini kita sampaikan kepada seluruh peserta konferensi 4 PWI Papua Barat bahwa tanggal yang kita rencanakan dari 20 dari tanggal 19 dan 20 itu kita tunda ke tanggal 8 dan 9 Juni. Berikut Ketua Konverda keempat, Yames Aisoki, menyampaikan PWI Papua Barat merupakan salah satu pilar demokrasi. Mengharapkan dukungan dari seluruh pihak termasuk pemerintah daerah sehingga konferensi daerah keempat PWI Papua Barat bisa terlaksana. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, sebagai motivasi bagi generasi muda di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Manokwari, berikut ini adalah pesan dari Sarah Simanjuntak, Giorgio Mentansan, dan Antonius Rahawarin bagi anak-anak muda di Papua agar tetap menggali potensi diri untuk berkarya. Semua yang saya mau kasih tahu cuma tiga kata kunci saja. Coba, bertanya, dan ajarkan. Cuma kata tiga kunci itu. Jadi,
kalian harus mencoba sesuatu. Dan kalau misalnya kalian tidak tahu, bertanya. Dan setelah kalian tahu, ajarkan. Amerika, maka itu pesan saya, jangan pernah kita merasa diri kita terbelakangi. Percayalah baru kita bisa, kita semua sama. Saya, pesan saya yang penting tetap semangat, jangan takut mencoba. Kalau dari saya pribadi, saya selalu menanamkan mindset, lebih baik menyesal mencoba daripada menyesal tidak mencoba. Hasil yang mereka peroleh saat ini, berkat kerja keras mereka, dukungan sekolah dan terlebih penting dukungan orang tua dan juga selalu berharap kepada Tuhan. Apabila semuanya bisa berjalan seirama, maka Tanah Papua akan menciptakan generasi muda Papua yang profesional di bidangnya masing-masing. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, mengenang kenaikan Yesus Kristus ke surga yang diimani oleh umat Kristiani di seluruh dunia, Persekutuan Anak dan Remaja PAR GKI Sion Sanggeng Kamis kemarin gelar outbound yang diikuti oleh anak-anak dan remaja. Kenaikan Yesus setelah kematiannya di kayu salib dan kebangkitan diyakini oleh seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Mengenang peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, Kamis 18 Mei 2023, umat Kristen merayakan dalam ibadah, berbeda dengan Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GKI Sion Sanggeng Manokwari, mereka merayakannya dengan melakukan outbound. Outbound yang diwarnai dengan berbagai games, mengambil start di lingkungan gereja GKI Sion Sanggeng, melintasi lingkungan di sekitar gereja, kemudian kembali finish di halaman gereja. Ketua Persekutuan Anak dan Remaja PAR GKI Sion Sanggeng mengatakan, kegiatan outbound ini bertujuan agar anak sekolah minggu juga mengetahui bahwa Yesus yang wafat di kayu salib telah bangkit dan hidup kembali. Ia berharap dengan outbound ini anak sekolah minggu terus tekun mengikuti berbagai kegiatan sekolah minggu. Dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus tahun 2023, kami Pastor Sanggeng, guru dan anak-anak sekolah minggu melakukan kegiatan outbound, di mana kami isi dengan kegiatan-kegiatan atau kuis atau games yang untuk kembali anak-anak mengenang, memperingati Tuhan Yesus sudah hidup, bangkit, hidup dan naik ke surga. Harapannya apa kak dengan kegiatan ini? Kami berharap anak-anak terus percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus kami adalah Tuhan Yesus yang berkuasa, yang hidup, mengalahkan maut. Dan terus mereka mau cinta sekolah minggu. Sementara itu, pendamping PAR Sion Sanggeng Agnes Makpal mengatakan, melalui outbound kenaikan Yesus ke surga, Persekutuan Anak Remaja GKI Sion Sanggeng lebih mengetahui peristiwa penting dalam Alkitab, serta diharapkan anak-anak terus ambil bagian dalam setiap kegiatan dan pelayanan. Kegiatan acara kegiatan kenaikan Tuhan Yesus sekolah minggu Jemaat GKI Sion Sanggeng hari ini terlaksana dari jam 1 sampai jam 5 sore. Harapan kami anak-anak mengingat semua peristiwa gerejawi yang ada di dalam Alkitab. Dan juga dengan kenaikan Tuhan Yesus, anak-anak tetap bersemangat untuk terus ambil bagian di dalam persekutuan dan melakukan firman Tuhan. Outbound dalam rangka merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, diakhiri dengan ibadah bersama dan pembagian hadiah bagi para pemenang outbound. Arina Irianan, TVRI Papua Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 19 Mei 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.